lebih berbakat, Cuk. Tapi sayangnya lu gak punya keberanian buat ngebela kampung ini. Bagus, Cep. Lu sebenarnya udah siap. Gerakan lu mateng. Lu lebih berbakat, Cep. Tapi sayangnya lu gak punya keberanian buat ngebela kampung ini. Kok Alo ngelatih Ziva supaya dia bisa mengejar mimpinya, kan? Ziva sengaja awe gembleng. Semangatnya tinggi, Cuk. Kampung ini harus tetap jadi kampung badminton. Tapi kan Umtara gak suka kok. Cuk, lu gak tahu. Di kampung ini banyak anak-anak cinta sama badminton. Lihat, tuh. Mereka cinta sama badminton, tapi mereka gak berani memperjuangkannya. Mereka takut. Kakak Ziva, makanya Owe latih Ziva. Biar Ziva bisa jadi contoh buat anak-anak di kampung sini. Jangan pernah takut mengejar cita-cita. Anak-anak harus tetap punya semangat itu. Ya kok, saya paham sekarang. Ngapain kesini? Helnya, saya di rumah Neng Nilam, punten. Saya mau tadi lagi bong, jalan we, tau-tau ada di rumah Neng Nilam. Oh, Akang teh mau ngambil laundryan ya? Tunggu sebentar ya, saya ambil dulu. Gak usah. Benar gak usah. Lagi ada masalah ya? Emang kelihatannya. Berarti kamu teh udah hafal saya seperti apa, teliti. Akang seperti ini semua juga pasti tahu. Kalau Akang itu lagi banyak pikiran. Tadinya semangat, Neng. Senang hati. Bisnis saya teh ada hasil. Gede lagi dah. Sekarang kacau. Lebih tepatnya sih dikacau-kacauin. Saya mah yakin dah, ini mah juragan Tora. Juragan Tora dibalik semua ini, tapi lewat tangan orang lain. Aduh, Gusti. Sakitnya di sini, Neng. Sabar ya, Kang. Namanya juga usaha baru mulai, pasti ada aja ujiannya. Akang gak boleh patah semangat. Yang kuat, ya. Tuh kan, bener. Ternyata dah, Neng dia mah orang baik aslinya. Gara-gara Neng Nilam, saya jadi ada harapan lagi. Bener. Kata-kata Neng Nilam tadi mah bikin saya semangat. Cie-cie, Cie Nilam. Udah ada ganti bapak anak-anak nih. Ah, bukan. Ini Kang Jaya lagi mau ngambil laundryan. Itu kan yang suka cari gara-gara sama juragan Tora.
Saya teh nggak pernah nyari gara-gara. Justru saya yang dicari gara-gara. Tapi nggak apa-apa, Mang. Lanjut aja. Anggap aja Mamang mewakili kita untuk melawan Juragan Tora. Ternyata ada warga di kampung ini yang nggak suka sama Juragan Tora. Kayak pahlawan ya, Mah. Kang, maaf ya. Saya harus cuci dulu, nanti kita ngobrol lagi ya. Permisi, Kang. Abang! Abang! Abang mau kemana? Apaan sih nanya-nanya? Kepo banget dah. Nah, don't touch me. Abang, abang kan abis kecebur di sungai ya. Jadi abang tolong banget loh ini. Untuk sadar diri, untuk tidak keluar rumah. Kalau abang keluar rumah, emang abang gak takut papa bakal marah? Nanti kalau misalnya abang sakit gimana? Yang khawatir deh aku juga. Jadi tolong deh, jangan bikin pikiran aku tuh selalu berpikir dan capek lelah. Mulai? Apaan sih, orang cuma mau keluar doang. Enggak bisa. Eh, kok dikunci? Sini kuncinya. Enggak bisa. Sya. Enggak boleh. Sya. Sya. Sini. Stop. Sini. Berhenti di situ. Sini kuncinya. Enggak, berhenti di situ. Sini kuncinya. Enggak. Abang, please deh. Kita tuh sama-sama dewasa ya. Gak usah lari-larian kayak anak kecil kayak gini. Kita adalah remaja-remaja yang harusnya fokus mengejar impian kita masing-masing. Gak usah lari-larian kayak gini, bisa gak sih? Dewasa dikit gitu loh. Apaan sih? Kamu kayak gini karena kamu gak pengen aku ngerjain Ucup kan? Baru juga diboncengin, udah ngebantuin dia. Aku nih abang kamu, kamu seharusnya ngebelain aku dong. Udah, selesai ngomongnya. Jadi gini loh, abang, dengerin aku sedikit ya. Ya, kalau menurut point of view aku ya, pop aku ya, emang Ucup pantes lah dibela. Lagian ya abang, dia itu udah ngebantu aku terlalu banyak. Konten-kontennya Tasya sama Ucup tuh viewersnya tinggi-tinggi. Dan main sepeda dia juga keren banget loh. Nih, kayak video ini nih, liat di konten aku keren banget sama dia. Dengar apa? Oh, pantesan sepedanya kayak nggak asing. Apaan sih? Apaan sih? Bisa nggak sih ngejaga privasi orang? Aku ini walaupun anak kecil, aku juga punya privasi loh. Emang sopan ya ngeliat HP orang tiba-tiba kayak gitu nggak? Aduh, abang. Aku gak punya waktu untuk ngomong sama abang lagi. Ini karena benar-benar penting banget loh. Jadi abang jagain rumah ya. Tasya mau keluar dulu. Apaan sih orang aku yang mau keluar? Keluar aja, tapi habis aku pulang. Ya terus kamu jaga kemana? Jaga rumah, jangan sampai sakit kalau keluar nanti. Oke, di rumah aja. Ya udah, stay at home, mak. Stay at home. Apaan sih? Jangan stay at home. Sya. Tasya mau nemuin siapa sih? Sampai secepat ini berubah pikiran.